Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan komentar kakak-kakak yang kemarin yang menanyakan bagaimana cara dapat gratis ongkir dari aplikasi Shopee. Di sini saya akan membahasnya, simak baik-baik ya, Kak ya. Cara pertama, kakak buka dulu aplikasinya. Setelah kakak buka aplikasinya, maka akan muncul laman seperti ini. Nah, setelah kakak masuk aplikasinya, silakan kakak lihat di pojok bawah sini ada gratis ongkir ekstra. Kakak klik aja gratis ongkir ekstra. Setelah kakak klik gratis ongkir, maka akan muncul lagi laman seperti ini. Bisa kakak lihat yang saya lingkarin ini. Cek voucher gratis ongkir lainnya. Klik aja yang ini. Nah, di sini akan muncul banyak sekali gratis ongkir dari aplikasi ini ya, Kak. Di sini bisa kakak lihat ya, kakak perhatikan di sini untuk bayar di tempat. Bisa kakak lihat di sini bacaan merah ya, Kak. Bayar di tempat. Di sini sudah saya klaim. Di sini juga COD ya, Kak. Sudah saya klaim. Di sini juga COD sudah saya klaim. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini saya belum bisa menggunakan untuk bayar pakai ShopeePay ya, Kak. Karena saya belum daftar akun ShopeePay ya, Kak. Jadi di sini saya belum bisa menggunakan untuk pembayaran ini ya, Kak, gratis ongkir. Jadi saya belum bisa dapat gratis ongkir dari pembayaran ShopeePay. Kalau kakak sudah daftar ShopeePay, akun ShopeePay di aplikasi Shopee ini, silakan kakak klaim-klaim aja ini. Jadi caranya sangat gampang, begitu aja sih, Kak. Informasinya sangat gampang. Oh iya, saya tambahkan lagi ya, Kak. Di sini kan untuk hanya untuk gratis ongkir ya, Kak. Saya tambahkan lagi untuk menjelaskan cara dapat cashback dari aplikasi ini. Kita kembalikan dulu ya, Kak. Kita kembalikan. Nah, bisa kakak lihat di sini ya. Nah, di sini bisa kakak lihat ini di samping menu gratis ongkir ada cashback voucher ya, Kak. Kakak klik aja ini. Siapa tahu kakak sudah dapat cashback ya. Nah, ternyata kakak juga sudah dapat cashback ya, Kak. Bisa kakak lihat di sini ya. Tuh, dapat satu cashback. Sebenarnya kalau kakak sudah sering belanja di aplikasi ini, banyak sekali menghasilkan cashback-cashback lainnya ya, Kak. Tapi di sini hanya untuk dapat dari pembayaran Shopee ya, Kak. Cashback ini bisa kakak dapatkan kalau kakak bayarnya pakai ShopeePay. Kalau kakak sudah isi saldo di ShopeePay ini, kakak langsung aja klaim ini ya, Kak. Maka kakak akan dapat cashback berupa poin. Poin itu bisa kakak belanjakan sama halnya dengan uang. Ya sudah, Kak, begitu aja informasinya, Kak. Sangat gampang di sini karena saya hanya menjawab pertanyaan kakak-kakak yang menanyakan bagaimana cara dapat gratis ongkir. Saya hanya menjelaskan itu saja dulu ya, Kak. Sudah saya akhir aja ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.